Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini di video ini saya mau mereview bracket LAN Array. Untuk yang ini untuk speaker 15 in, dan yang ini untuk speaker 10 in. Ini bracket LAN Array yang versi lokal atau versi murah. Untuk bahan-bahannya, ini kita pakai plat ketebalan 2,8, dan ini hulu 3,5 × 1,5 cm. Dan untuk yang ini, yang 15 in, ini panjangnya 47 cm. Kalau lebar semuanya 7 cm. Ini untuk yang 10 in bagian depan. Dan ini yang bagian belakang. Untuk pengaitnya, ini kita pakai plat strip yang seperti ini panjangnya as lubang 10 cm, panjang total 12 cm. Ini saya ganjal karena jaraknya ini agak lebar sedikit. Kalau yang ini kita bahannya siku yang seperti ini, siku yang ini kita potong, kita hilangkan yang kita pakai ini. Dan untuk lubangnya, ini untuk lubangnya ini as 3 cm, yang ini juga 3 cm. Kalau yang ini untuk ke box speakernya, ini bebas, ini diameter lubangnya 6 mm, dan yang ini 10 mm. Nanti untuk penguncinya, ini 10 yang 10 mm. Kalau yang bagian depan kan ini hulu karena terlalu lebar yang sudah terpasang ini terlalu lebar ya. Ini jadi kita ganjal ini untuk murnya, saya las di plastripnya biar ini tidak terlalu kocak. Kalau yang ini ukuran panjangnya, ukuran panjangnya 30. Ukuran panjangnya 30 yang depan. Kalau yang belakang, ini belakang 25. Dan untuk lubang sama ya, untuk lubang semua lubang dari sini as 3 cm. Kalau untuk ini 6 cm karena yang ininya tadi juga strip platnya panjang totalnya 8 cm. Ini asnya 6 cm. Lubangnya juga 10 mm. Jarak as lubangnya 6 cm. Nah, untuk pembuatannya kemarin tidak sempat di video, mungkin untuk ke depan kalau ada pesanan lagi bisa di video. Ini kenapa disebut versi murah ya, ini karena bahannya dari loaan, bahan bekas. Kalau bahan baru mungkin
lebih mahal, tapi kalau dibandingkan yang build up harganya jauh. Ini juga bautnya agak kepanjangan, nanti cari yang pendek atau dipotong. Ini nanti bisa ke sini. Ini agak susah ya, agak seret. Nah, pemasangannya nanti gini, dan ini nyambung yang ini nyambung di atasnya seperti ini, nyambung seperti ini. Kalau mau mepet tinggal gini, kalau mau teman-teman ada yang mau buat nanti ukuran bisa menyesuaikan, tapi kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan ini holo untuk yang ini, yang di belakang yang ini. Ini holonya 3,5, dan untuk ini 1,5 ketebalan. Tinggal tempel saja, tapi jangan lupa untuk ini biar rapi tetap di dempul biar rapi. Untuk pengerjaan waktu pengeboran juga ini plat semua ditumpuk sekali bor, jadi bisa presisi. Kalau untuk nyowaknya, ini nyowaknya juga gampang, tinggal dibor terus dipotong gitu aja. Mungkin ini dulu untuk video kali ini. Kalau yang ini lupa, ini kan persegi ya, panjang depan belakang sama, ini juga sama pakai ulu, ini sama. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Maaf kalau mungkin belepotan, kalau ada yang mungkin berkenan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.